Keadaan persekitaran perkampungan orang asli suku kaum Batik di Kuala Koh lengang dan hanya sekali-sekala kelihatan keluar masuk kenderaan berat pelbagai agensi berkaitan yang menjalankan tugas mereka di sana. Wartawan RTM Kelantan, Majidah Ismail, mungkin ada maklumat terkini untuk dikongsikan. Kan setugas di Angkasa Puri. Saya kini berada di pintu laluan utama, pintu masuk ke perkampungan orang asli kaum Batik di Kuala Koh ini yang terletak kira-kira 10 km dari sini, di mana pihak media hanya dibenarkan berada setakat ini sahaja dan tidak dibenarkan masuk kerana kawasan ini sudah menjadi kawasan larangan ataupun red zone. Dan sehingga kini belum ada sebarang pergerakan keluar mayat orang asli yang dibawa keluar, dan kami masih lagi menunggu mayat keempat-empat orang asli yang akan dibawa keluar oleh bahagian forensik pada petang ini. Dan proses mengeluarkan mayat memakan masa kerana pihak berkuasa perlu mengambil kira adat orang asli dan bilakah masa yang sesuai untuk dibawa keluar mayat. Jadi dalam kenyataan media pagi tadi, Ketua Polis Kelantan Dato' Hasanuddin Hassan berkata tiga lagi mayat orang asli suku Batik ditemui petang semalam, menjadikan jumlah setakat ini adalah ramai 4 mayat. Jadi saya kira itu saja yang dapat dikongsikan perkembangan terkini dari Kuala Koh, Gua Musang, dan kembali kepada rakan penyampai di Angkasa Puri. Silakan.